Inilah video amatir proses pencarian yang dilakukan tim gabungan pencarian dan pertolongan Pontianak, Kalimantan Barat. Pencarian dilakukan terhadap korban hilang dari terbakarnya speedboat di perairan Kuala Punggur, Kabupaten Kuburaya, Selasa lalu. Korban diketahui bernama Susanto, 27 tahun, dan anaknya yang berusia 4 tahun. Bapaknya kita ketemukan hari Selasa ya Pak ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemukan juga anaknya tadi pagi sekitar jam 6, jam 7. Di dekat laut, dekat kami nyebutnya dekat tengkong laut, di tengah laut itu. Sekali lagi saya selaku pemerintah Kecamatan Karap dan atas nama Bupati Kuburaya mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah selesailah tugas bapak-bapak. Yang saya lihat 3 hari ini selalu mangkal di daerah Pasar Kakap. Terima kasih banyak, Pak. Saat ini jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Pihak terkait masih mengidentifikasi penyebab terjadinya kecelakaan. Anugrah Ignasia, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.